Menggunakan motor besar, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Ikatan Motor Besar Indonesia atau IMBI Aceh melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pantai Barat. Nova bersama rombongan berangkat dari Banda Aceh sekitar pukul 8 pagi setelah terlebih dahulu memberikan arahan kepada peserta touring agar berhati-hati dan taat pada peraturan lalu lintas selama dalam perjalanan. Pembangunan jeti Krung Tenom di Desa Payabaru, Kuala Tenom, Kabupaten Aceh Jaya menjadi lokasi pertama yang ditinjau oleh Wakil Gubernur Aceh. Pembangunan jeti Krung Tenom saat ini masih dalam pekerjaan bertahap. Untuk tahun 2018, pemerintah Aceh telah menganggarkan dana sebesar 10 miliar dari dana Otsus untuk melanjutkan pembangunan jeti tersebut. Usai meninjau pembangunan jeti, Nova bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Melabo untuk bersilaturahmi dengan Danrem Tuku Umar. Selain pembangunan jeti, Nova juga akan meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur dan objek wisata di beberapa kabupaten di Pantai Barat.